Kasus virus corona di Kabupaten Merangin saat ini terus bertambah. Alhasil, ruang isolasi yang disiapkan oleh tim gugus tugas COVID-19 Merangin dan Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko menjadi penuh. Ruang isolasi perawatan pasien virus corona di Kabupaten Merangin hanya tersedia di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko dan Rumah Aman Bangko dengan jumlah tersedia untuk 32 orang pasien. Sementara jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Merangin terus bertambah. Penambahan signifikan ini terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko jumlahnya telah mencapai 36 pasien, yang artinya melampaui kapasitas ruangan yang telah disiapkan oleh tim gugus tugas COVID-19 dan Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko. Untuk mengatasi jumlah pasien virus corona yang terus melonjak, Muhammad Arif selaku juru bicara Satgas COVID-19 Merangin mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama tim gugus tugas untuk mencari solusi lainnya. Rencananya salah satu gedung perawatan yang ada di Rumah Sakit Kolonel Abun Jani digunakan untuk menampung lonjakan pasien virus corona di Kabupaten Merangin. Penjelasan tadi, kita kan masih ada pemahaman kan, pemahaman kan bisa jangan 6 orang. Berarti kalau memang ini masuk, ya, ada 8 orang, ya boleh dikatakan itu sudah penuh. Jadi memang akan diambil alternatif, ada beberapa alternatif tadi, mungkin alternatif yang lebih tepat adalah ya, kemungkinan ada salah satu ruang perawatan. Ya. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.